Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara mengatasi kartu Indosat tidak bisa menerima SMS masuk ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman pengguna kartu Indosat yang mengalami kejadian berikut, maka bisa menyimak tips berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Di sini pertama-tama kita masuk ke menu HP kita, kemudian cari menu pengaturan di HP kita masing-masing. Nah, jika sudah ketemu kalian klik dan buka. Kemudian di sini kalian ketikkan saja di pencarian atas di pengaturan HP kalian ya, pasti ada. Kalian ketikkan saja yaitu menu reset atau reset seperti ini teman-teman ya. Kemudian klik cari. Kemudian secara otomatis nanti akan mencari ya semua menu reset di HP Android kita masing-masing. Kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kalian klik saja reset pengaturan jaringan atau reset pengaturan WiFi, Bluetooth, dan jaringan lainnya. Kalian klik. Kemudian setelah itu nanti akan muncul lagi reset pengaturan jaringan. Kalian klik lagi. Nah, perlu diketahui yang kita reset adalah WiFi, data seluler, dan Bluetooth. Jadi untuk data foto, video, atau dokumen penting di HP kalian tidak akan hilang teman-teman ya, tenang saja. Langsung saja klik reset pengaturan. Setelah itu kita masukkan kata kunci atau pola di HP Android kita masing-masing. Kemudian setelah muncul seperti ini, kalian klik saja reset. Maka secara otomatis jaringan telah tereset di HP Android kita masing-masing. Dan coba kalian minta teman kalian atau siapapun itu untuk meng-SMS atau kirim SMS ke nomor Indosat kalian. Nah, dengan cara ini maka saya sudah berhasil ya. Jadi saya share pengalaman saya ini. Sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.